niya. Wah. Buhay yung makanurang. Buhay pinagod. 2 meter eh. 2 meter, 3 meter ada? 2 meter. 2 meter eh. Ya. Hah? Oh, ketuaan besar. Dia dapat waktu inilah agak. Buaya berukuran sekitar 2 meter ditangkap warga. Buaya itu lantas dibawa ke daratan, dan sempat diikat oleh warga. Saat ditangkap, pada bagian ujung mulut buaya itu ada sebuah benda seperti daging. Diduga kuat buaya ini baru selesai memakan sesuatu, penangkapan buaya ini kemudian direkam oleh warga menggunakan kamera ponsel hingga viral di media sosial, medsos. Satu di antaranya video penangkapan buaya tersebut dibagikan oleh akun Instagram Andreli48. Pada keterangan unggahan itu menyebutkan, buaya ini diduga sudah memangsa seorang warga di Sungai Suir, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau. Untuk memastikan buaya tersebut telah memangsa manusia, warga sepakat membedah perut buaya. Sayangnya tidak ditemukan jasad manusia pada perut buaya alias salah tangkap. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.